Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Astagfirullah. Jo, Cica, bulan kamu putih kato, ah, turunkan awal lah. Ah, pasal skuming berita bapak, dia kan mengambil awal pengian itu nya. Mbah. Mbah, dai. Abang jalan ya. Mbah. Tunggu dulu bang ah. Kali aku menyiapkan bata kita. Abah. Allah. Rajin-rajin di sekolah. Kamu wanita, harta mama semua bapa. Kalau kamu pandai dan berjaya kemudian hari nanti, kamu je yang senang. Dapat je bapa semua mama menumpang sama. InsyaAllah. Jangan tak kita khawatir, Ma. Kami akan belajar bersungguh-sungguh. Ma, kami tahu yang tenang ni orang susah. Indah sama macam orang lain. Kami berazam suatu hari nanti akan menolong mama sama bapa. Alhamdulillah, Lai. Kamu memahami keadaan ketanya ini. Mudah-mudahan suatu hari nanti Allah akan memberi ketanya jalan dan ganjaran yang lebih baik. Yang ketanya diketahui. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kata mama tadi itu jadi doa yang baik dan diperkenankan oleh Allah, Ma. Insya-Allah, Lai. Mudah-mudahan doa mama yang kamu aminkan itu akan diangkat oleh malaikat ke langit dan dikabulkan oleh Allah. Amin. 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 Mama, kami jalan dulu lah sekolah ni. Ayah. Ayah. Bisa-bisa tu adik mua jaga. Thank you.
Bos, bos. Stok makanan lauk habis, bos. Hah? Habis? Kenapa pulang kau pada darah kok? Bagi tahu harus Syamin lah. Iya juga kau manakan menjaga kedai ini. Mana ya ada, bos. Cuti je. Sakit je. Hah? Cuti? Sakit? Elamah. Sekerti-sekertinya macam kedai bapaknya saja. Dia limit aku. Dia aku tu. Macam mana kan beritahu, bos? Yang bos 3 hari dia datang. Baik lagi tolong balik ke desa janggut sana. Malas kau nunggu setoran gini. Bila Syamin kerja? Esok kali, bos. Syamin ini pun satu juga. Tengok pun dah ada pandai-pandai dekat bekerja. Kerja malas. Pergi pasar mau. Apa punya, bos. Makanan lauk pun balik ada orang. Baik tak jangan pakai lauk pun balik ada orang. Jauh, wah. Sangat kah kamu ada kadang yang pira-pira ini baik cua. Lulus tu. Iya tak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa dibincangkan ini kan? Nancap suruh ini.
Bukannya apa je? Buku rapak pasal kedai runcit. Kedai runcit? Kenapa kan kedai runcit? Kampung ketanian ni, alam terdapat kedai runcit, bah. Ya tah. Orang ketanian ni indah menyadari, bah. Setiap kali ketani kan beli barang keperluan, kekurangan barang keperluan. Umpamanya lah barang dapur lah. Terpaksa ketani jauh-jauh berjalan ke bandar, bah. Kadang-kadang kedai si Maidin di ujung atuk. Bukannya hampir ke desi Medin atuh ah. Hei. Muntah ada orang kita ni yang memulakan berdagang barang keperluan harian kita di masa ni. Sanang kita ni. Lurus kerapak mah tu bakar. Kalaupun ada orang kita ni yang membuat kedai runcit atuh ah. Indah je orang kita ni jauh-jauh mengalih berjalan. Tapi ah. Siapa juga kan mau. Bukannya sanang tu kau, bukannya sanang tu kar. Basar tu modalnya wah. Pasal modal ni tah orang kalah. Mun meminjam karang kebing, baik masa tak maju. Mun indah, bapaknya segala tikar bantal. Habis segala rumah, segala tanah terkadai. Siapa mau kan? Rupanya, tinggi risikonya minjam kebingannya. Buat, jor-jor. Hau benar. Bukannya sanang. Minum je. Si bakar belanja. Minum apa? Terus minum jun tadi. Apa-apa. Men. Awal kau datang kerja ni, Nek. Sorry, bos. Motor aku rusak tadi. Pak satu aku ikut, bos. Kau ni, Mina. Kalau pasal alasan, memang handal. Pintar lah itu. Masa aku nak ada sis ketimu, bos cuti, bos. Kau bos kah? Aku yang bos, Nek. Men. Nuna. Makanan lo habis kemarin, ha? Sikit lagi lo otomatik buluran nak makan. Men. Dengar sini, ha? Kau tu sepuluh bisa pekerja-pekerja sini. Lagipun, kau mesti tahu juga hal-hal pasal dalam kedai ini. Lo kan nak makan kah? Apakah kau tak punya tu? Faham ke tak? Faham, bos. Maaf, bos. Dan kali perkara ini akan terjadi lagi, bos. Sekali kau lagi, ya. Makasih. Assalamualaikum, Tuan Najib. Waalaikumsalam. Apa khabar kita? Alhamdulillah, baik. Kamu beli barang, Nek? InsyaAllah, adalah sedikit. Tapi, sebenarnya Mbak Nituan bahajat, ya. Bahajat? Macam lain saja bunyinya ajat kita ni. Macam bahajat basar. Macam mana tu, Datuk? Bah, kalau macam mana tu bunyinya, mari kita ke ofisku dulu, nah. Tunggu sekejap. Leh, jaga kontak sekejap. Bah, mari kita ke ofisku sekejap. Bah. Bila tu orang ke Singapura, Nek? Lusa kali. Itu pun pasal nunggu Seliza. Mereka belakang. Mereka tidak, pasal tertukar plan B itu. Plan B? Apa lagi itu? Plan B itu, pasal tembus Tina itu. Dia senang itu. Kan dia bekerja. Aku ini, Man, bukan pelan akan menyampur dengan urusanmu. Kenyak. Sebagai kawan, aku rasa ada jawapan yang aku bagi kawan yang sihat kali, ya? Sihat? Saya duduk dulu, bah. Kena sihat apa lagi, Nek? Apa lagi, Ustaz? Apa lagi kena ceramah kan, Nek? Kau pulang. Anu, Wan. Duit semua tu,
kau buang-buang kemana-mana ke sana kemari. Kurasa ada jawab baiknya kau simpan lah. At least kalau kau simpan, nanti akan kau pakai untuk kau kahwin kah, untuk suka duka kah, untuk apa kah, apa kah, kan? Hah? Kawin? Jangan tu deh. Biar puas-puas enjoy lo. Ah. Sementara muda ni juga. Lagi pun bosin, bukan dah bosin. Tahu peluang kuman. Ini duit mu, bukan duit ku, bukan jauh duit orang lain. Tapi sayang bah mengambur-amburkan duit ini pada punya bini. Mentantu, ini bini tu jadi bini mu, ada peluang halnya. Tu jantah kau ingat tu, ha, Malik. Lagipun, masa ni baru lagi jodoh. Ha? Aku menyesuaikan diri ke dulu ha, untuk mencari calon bini ini. Bukan yang sanang. Mau sudah ngam sekarang, baru tak kahwin. Macam mana dengan kedai, Mok? Ini orang kau tinggal-tinggalkan baru Joko bekas ke KL. Ini kan Singapura tu kau lagi. Tenangnya tu, Malik. Ha? Adat bisnis ini, anang ditinggal-tinggalkan. Macam nyorong tetua, apa? Sayang bini, tinggal-tinggalkan. Sama juga kalau bisnis. Sayang bisnis satu, tinggal-tinggalkan lah. Oh, bukan. Saya tak kau mana. Saya tak kau. Aku ini apa juga, kawan juga kan. Mana yang kau mau, ikut. Linda, mana saja. Sekarang ujung-ujung kau cakup pengasut. Pengampu, pengampu orang kaya. Baik hadang, teh. Ya, sudah, teh. Lagi tengok udara makanan. Kapan kau makan-makan tak? Bah. Rakyatku. Kita kan membuka kedai runcit, Pak. Oh. Petani sama-sama sekeluarga mengusahakannya. Nah, apa pendapat kamu? Okey juga, ah. Pasal di kampung kita ini sebuah juganya kedai runcit, Datuk. Tapi nya, Bang. Katanya ini belum pengalaman menguruskan kedai. Benar pulangnya cakap ala itu. Tapi abang percaya. Asalkan saya kata ini, usahakan bersungguh-sungguh. Insyaallah. Dan tadi abang ke Sebarang. Berjumpa Haji Salam yang berkedai runcit di Sebarang. Meminta nasihat arahnya pasal usaha kedai runcit tadi. Alhamdulillah. Belum dah jelah sedikit sebanyak silok-biloknya. Alhamdulillah. Mau jo Haji Salamah tu bang, mengongsikan pengalamannya arah kita. Ah, ulai. Haji Salamah tu baik orang. Mau yang memberi nasihat apa. Lagipun, dia sendiri juga mau bah, melihat bangsa katanya ini sama-sama maju. Eh, jauh juga kita lah kedai Pak Haji Salamah itu, Pak. Kenapa kita tidak bertanya lah kedai Smaidin saja? Hampir juga di sini, Nek. Jo, katanya berniagaannya. Mendapat. Jangan katanya bertanya orang hampir. Biar tak orang jauh saja. Kenapa pulang macam itu, bah? Kalau kan diikut, lebih hampir, lagi senang. Lagipun, Smaidina itu bukan yang dekat dengan Abah. Nah, Tija. Dalam berniaganya, orang indah memilih kawan, indah memilih saudara. Nah, tapi, orang mau maju. Mau mengaut untung sebanyak-banyaknya. Nah, atutah sebabnya babah dengan batanya Rasim Medina itu. Tentu tak yang mau kehilangan pelanggannya kan? Nah, paham kak maksud babah itu? Jadinya maksud bapak itu tentu tak Medina itu takut kehilangan pelanggannya? Benar juga, ha? Kalau ia tahu babah kan berkadai di kampung ketanian ini, dengan sendirinya, pelanggannya akan tertumpu arah kedai ketani. Jadinya,
untuk mengelakkan anggapan Inda baik? Ya tah babah arah Paji Salamah tu? Nah, pandai pun kau pikir. Bukan, bah. Alah, mama merhati tu leh. Apa maksudmu dengan anggapan yang Inda baik itu? Inda, mak. Kalau ia tahu, babah akan membuka kadar di kampungannya. Sekarang, bang anggapan Inda baik ya, arah babah. Fikirnya babah akan mencuri pelanggan. Inda je, bah. Jadinya, bang, bulat sudah hati kita ni, kan bakadah ya? InsyaAllah. Macam mana tu tak? Macam mana dengan usin modal, bang? Ada pulang tu. Dengan hasil 15 tahun usaha tani selama ini. Menjual gulayan, buah-buahan, menjual lauk. Atau tak sekarang kan jadi mudah. Cukupkan usin kita atukan buka kedai ini, Pak.